Negara, pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana otoritas hukum lainnya melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. Pemerintah di samping melaksanakan kegiatan dalam bidang hukum publik juga sering terlihat dalam larangan keperdataan. Dalam pergaulan hukum, pemerintah sering tampil dengan sebagai wakil dari jabatan am yang duduk pada hukum publik dan wakil daripada hukum rich person yang duduk pada hukum privat. Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Menurut Legemaun mengatakan dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalah organisasi yang berkenan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungan secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Negara adalah organisasi jabatan. Yang ketiga yaitu perbuatan hukum pemerintah. Pemerintah atau administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi, yaitu jabatan pemerintah dan badan hukum pemerintahan. Karena mewakili dua institusi, maka dikenal ada dua macam tindakan hukum, yaitu yang pertama adalah tindakan dalam lapangan hukum publik. Pemerintah seperti halnya perorangan, sebagai subjek hukum dapat pula melakukan tindakan dalam lapangan hukum publik melalui alat-alat pelengkapannya. Dalam hal ini, pemerintah ataupun publik yang menjalankan kekuasaan hukum publik sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menilai tindakan dalam hukum publik ini dilakukan dengan melihat tidaknya wewenang, di mana wewenang tersebut pada umumnya adalah wewenang dalam jabatan. Yang kedua yaitu tindakan dalam lapangan hukum privat. Di samping melakukan tindakan dalam hukum publik, pemerintah seperti halnya perorangan sebagai subjek hukum dapat pula melakukan tindakan-tindakan dalam lapangan hukum privat. Untuk melakukan berbagai perbuatan dalam lapangan hukum keperdataan ini dijelmakan dalam kualitas sebagai badan hukum yang bertindak atas nama institusi, bukan atas nama jabatan. Asas-asas hukum administrasi negara. Yang pertama, asas yuridikitas atau rechtmatigheid, yaitu suatu tindakan pejabat administrasi negara yang tidak boleh melanggar hukum atau sesuai dengan keadilan dan kepatutan. Kedua, yaitu asas legalitas,
atau setiap tindakan pejabat pejabat administrasi negara harus sesuai dengan ketentuan legalitas, karena Indonesia merupakan negara hukum dan asas legalitas, yaitu suatu tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya atau ada dasar atau ada peraturan dasar yang melandasinya. Karena Indonesia merupakan negara hukum, asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam sistem pemerintahan. 3. Asas diskresi atau pres hermesen, yaitu kebebasan dari setiap pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan keputusannya sendiri tapi tidak terlepas dari legalitas. Asas diskresi terbagi menjadi 2, yaitu asas diskresi terikat dan asas diskresi tidak, asas diskresi bebas. Asas diskresi terikat yaitu kebebasan setiap pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan, yaitu keputusan yang diambil terdapat dalam perundang-undangan. Jadi, kedua yaitu diskresi bebas. Diskresi bebas yaitu kebebasan untuk mengambil setiap keputusan, di mana keputusannya, di mana membentuk keputusan, mengambil keputusan baru yang tidak ada, yang tidak ada dalam perundang-undangan. 4. Asas non-diskriminatif, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan terhadap warga negara atas dasar suku, ras, golongan, jenis, maupun golongan. Dan 5. Adalah asas upaya memaksa untuk menjamin ketaatan penduduk kepada peraturan-peraturan administrasi negara. Pandangan Islam tentang hukum administrasi negara. Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam, institusi negara tidak lepas dari kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiah dan khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk negara. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah fondasi atau asas, sementara kekuasaan dalam hal ini negara adalah penjaga fondasi atau asas tadi, sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan atau simbiosis mutualisme. Di satu sisi agama menjadi fondasi bagi negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan, sementara negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan wafat. Manajemen pemerintahan dalam pandangan Islam. Secara garis besar, visi negara yang diungkapkan oleh Yusuf Kardawi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Negara berfungsi menjamin segala kebutuhan minimum rakyat. Fungsi pertama ini bermakna bahwa negara harus menyediakan atau menjaga tingkat kecukupan kebutuhan minimum dari masyarakat. Negara berfungsi mendidik dan membina masyarakat. Dalam fungsi ini menjadi ruang lingkup kerja negara adalah menyediakan fasilitas spektrum, regulasi, institusi sumber daya manusia, pengetahuan sekaligus kualitasnya, sehingga keilmuan yang luas dan mendalam serta menyeluruh berkorelasi positif pada pelestarian dan peningkatan keimanan yang telah dimunculkan oleh poin pertama dari fungsi negara ini. Prinsip-prinsip Islam yang mengatur tentang administrasi pemerintahan. Dengan mengacu pada Al-Quran dan Hadis, terdapat beberapa prinsip yang mengatur tentang administrasi pemerintahan. Yang pertama, prinsip hakikat kepemilikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa alam semesta beserta isinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hakikat kepemilikan berada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagai makhluk ciptaannya hanya diberikan kepercayaan atau diberikan tanggung jawab untuk mengelola, memelihara dan memanfaatkan alam semesta untuk kemaslahatan umat manusia.
Yang kedua, prinsip sumber pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan kebijakan harus bersumber kepada kitab-kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Bila dalam kitab Al-Quran dan sunnah Rasul tidak ditemukan jawaban atas permasalahan yang terkait, maka manusia diberikan kesempatan untuk melakukan ijtihad. Dan ijtihad tersebut tidak boleh keluar dari asas-asas syariah. Yang ketiga, prinsip musyawarah. Kebijakan publik harus melalui musyawarah dan mempertimbangkan akibatnya untuk kepentingan publik. Yang keempat, prinsip makasid syariah. Kebijakan publik haruslah berdasarkan atau mempertimbangkan makasid syariah. Yang keempat, prinsip keadilan dan kemaslahatan. Terakhir, prinsip pertanggungjawaban. Setiap kebijakan atau tindakan apapun, sekecil apapun, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kebijakan publik harus dipertanggungjawabkan kepada publik pula. Demikian. Administrasi negara itu adalah hukum yang mengatur proses-proses pelaksanaan fungsi-fungsi negara. Jadi kalau ada aturan-aturan hukum, tata aturannya, tingkatan-tingkatan kewenangannya itu diatur oleh hukum administrasi negara. Biasanya sih sebenarnya sering disebut juga sebagai tata negara, karena kan ini mengulas mengenai tata urutan perundang-undangan. Misalnya dari undang-undang dasar ke undang-undang atau perpres atau undang-undang, kemudian ke peraturan menteri dan seterusnya. Mengatur apakah hukum yang lebih bawah bisa membatalkan hukum yang lebih atas gitu, atau apakah undang-undang bisa dibatalkan oleh hukum di bawahnya gitu. Nah, itu diatur dalam prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Tetapi kemudian berkembang administrasi negara, hukum tata negara berkembang menjadi lebih banyak kepada kajian mengenai misalnya pembagian kewenangan pemerintahan, kemudian tata urutan perundang-undangan. Jadi pertentangan antara undang-undang yang bawah dengan kewenangan undang-undang atas dan seterusnya. Kayak begitu biasanya. Kemudian menurut Bapak, apakah hukum administrasi negara tersebut sudah berlaku baik di negara kita? Sebenarnya ada banyak juga hukum-hukum administrasi yang dilanggar. Apakah ini sudah berjalan baik? Sebenarnya saya tidak mengamati betul ya, apakah hukum ini berjalan dengan baik atau tidak, karena saya tidak punya data mengenai pelanggaran hukum administrasi negaranya. Saya tidak punya konsen untuk mengawasi itu juga. Tapi negara ini dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Jadi kan tidak mungkin jalan kalau misalnya lembaran negara dikeluarkan, apa aturannya? Undang-undang ketika dia dikeluarkan caranya bagaimana? Ya tentu saja pakai hukum administrasi negara. Berarti jalan. Meskipun mungkin ada pelanggaran-pelanggaran tertentu, yang itu saya nggak tahu. Terima kasih.
Hahaha.